Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, sahabat Herus Mendawai, jumpa lagi di channel YouTube kita, sarana kita untuk saling berbagi pengalaman. Baiklah, di hadapan kita ini ada bibit singkong C5. Nah, di sini kita akan sedikit berbagi cara memilih bibit singkong yang super. Baiklah, langsung saja teman-teman sekalian. Ya, kalau saya pribadi untuk memilih bibit singkong ini, yang pertama caranya yaitu kita pastikan asal dan usul singkong. Nah, jadi ketika kita mau memilih bibit singkong, kita tahu asal dan usulnya bibit ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, kalau bisa kita pastikan bibit yang kita beli atau kita pesan itu benar-benar bibit yang menghasilkan buah yang banyak. Nah, jadi itu ya teman-temannya. Yang pertama, asal usul bibit singkong. Kalau bobotnya bagus, otomatis bibitnya juga pasti bagus. Kemudian yang selanjutnya ya teman-temannya, cara saya memilih bibit singkong yang bagus yaitu bibit yang sudah berumur di atas 7 bulan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah berusia di atas 7 bulan. Kurang lebih ini 7 bulan mau masuk 8 bulan. Tuh. Ini saya potong kurang lebih 20 cm ya, satu jengkal orang dewasa. Nah, ini yang kedua saya cara memilihnya. Pastikan bibit singkong kita itu bukan bibit singkong muda ya teman-teman ya, akan tetapi yang sudah tua minimal 7 bulan. Lebih tua lebih baik ya teman-teman sekalian. Kemudian cara selanjutnya saya memilih bibit singkong selain tua yaitu dengan mata tunas yang banyak ya, atau rapet ya teman-temannya, seperti ini ya, seperti yang saya contohkan ini. Ini mata tunasnya juga besar-besar dan rapat-rapat. Ini kemungkinan kalau kita tancapkan itu kemungkinan hidupnya 90% hidup ya, asal tidak kita tancapkan secara terbalik ya. Kalau terbalik pasti dia akan mati. Nah, kemudian cara yang selanjutnya yaitu selain tua dan mata tunas yang banyak dan rapat, kita juga cara memotongnya bagian atas atau ujungnya yang berwarna hijau itu jangan kita ambil ya. Maksimal dalam satu batang itu kita ambil 4 potong ya, 3-4 potong. Jadi yang masih hijau jangan sampai kita ambil atau kita tanamkan, karena itu rawan akan mati. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya mencari bibit singkong yang unggul untuk kita tanam di lahan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan harapannya semoga panen kita mendapatkan hasil yang banyak, yang berlimpah, dan pastinya panen kita mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.